الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwan illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Qala al musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin amma ba'du. Yang saya hormati kepada pengurusi Surau Ar-Rahmah, yang saya kasihi kepada Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, tetamu-tetamu Allah yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini dapat lagi kita berhimpun di rumah Allah setelah kita menunaikan tanggungjawab kita kepada Allah. Bahkan di pagi hari tadi, sewaktu kita bangun daripada tidur, ada zikir yang diajarkan kepada kita, iaitu Allah alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, terima kasih kerana menghidupkan kami semula setelah mematikan kami, dan kami akan dikembalikan ke akhirat nanti setelah berada di atas dunia. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita sambung lagi apa yang kita bicarakan dalam bulan-bulan yang lalu, iaitu kasratu turukil khair, banyaknya jalan-jalan kebajikan yang disediakan oleh Allah, dan jalan-jalannya itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di antara jalan-jalan kebajikan itu, di antara jalan-jalan kebaikan dan kebajikan itu ialah disebut al-buyut fil jannah. Ada amalan-amalan yang apabila kita lakukan dia, maka Allah Ta'ala ini akan anugerahkan kepada kita rumah-rumah yang mampu dimiliki di dalam syurga. Tuan-tuan, kita hidup di atas dunia ini, kita ada rumah. Bahkan rumah kita ini setiap masa dan setiap ketika kita jaga dia, bahkan kita tambah dia. Kalau setiap tahun kita cat dia, kita repair dia, kita buat sesuatu supaya nampak selesa dan lebih selesa daripada biasa. Rumah kita panas, kita letakkan aircon. Kita duduk di atas dunia ni, ada kenderaan yang boleh kita tunggang. Kita nak pergi ke mana-mana, naik kenderaan aja. Mudah, memudahkan urusan-urusan kita. Kita ada jiran-jiran, kita ada sahabat-sahabat yang baik di kalangan kita dan di sekeliling kita. Pernah tak kita terfikir bahawa di akhirat nanti aku nak ada juga seperti mana yang ada di atas dunia ni? Aku nak ada sebuah rumah seperti mana rumah yang ada juga di atas dunia, yang selesa. Aku nak ada juga yang dikatakan apa? Nuh, kenderaan yang ada di dunia ini aku nak gunakan juga di akhirat. Aku nak ada juga jiran-jiran tetangga yang baik seperti mana aku ada juga di atas dunia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ulama sebut orang-orang yang membuat persiapan untuk bertemu dengan sebuah kehidupan yang namanya akhirat, maka orang inilah yang dikatakan aminu bil akhirah, orang yang beriman dengan hari akhirat. Kalau hanya sekadar kita menyebut saya percaya kepada hari akhirat, yang tu belum tentu lagi dia beriman.
Kerana pengetahuan tentang akhirat ini, sesiapa pun bila ditanya, percaya tak pada hari akhirat? Percaya. Tapi apa amalan-amalan selepas daripada kehidupan di dunia ini nak diambil hasil-hasilnya sebagai persiapan untuk akhirat? Bila? Bahkan dalam doa, kita bangun daripada tidur, tu pun disebut wa ilaihi nusyur. Maha suci Tuhan, alhamdulillah, maha puji Allah yang telah menghidupkan kita semula selepas daripada mati, wa ilaihi nusyur, dan kita ini akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebab itulah beriman kepada akhirat ini bukan hanya sekadar boleh sebut saya beriman, tetapi persiapan isti'dad ilal akhirah, persiapan untuk negeri akhirat perlu dicari kerana dia lebih kekal dan lebih panjang daripada dunia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, macam kita beriman dengan Nabi. Bila ditanya, apa yang kamu percaya kepada Nabi? Ya, saya beriman dengan Nabi. Apa yang kamu beriman dengan Nabi? Sebab tu ulama sebut yang dikatakan beriman dengan Nabi ni at-tasdiqu bima ja'a bihin Nabi. Kita percaya dan kita ikut apa-apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu juga dengan negara akhirat ini. Percaya pada negara akhirat isti'dad. Buat persiapan sesuatu untuk mendapat sesuatu yang lebih baik di akhirat kelak. Di antara benda yang diceritakan oleh Nabi ialah al-buyut fil jannah, iaitu ada amalan-amalan yang bila kita lakukan dia, maka Allah Ta'ala ni akan sediakan rumah yang mampu untuk kita milik di akhirat. Rumah bukan qasrun. Dia ada dua. Satu rumah, baitun. Satu lagi qasrun. Apa dia? Baitun ni rumah. Rumah yang mampu milik. Maknanya amalan-amalan yang boleh istiqamah kita buat sentiasa dan kita tak tinggal, maka yang tu akan diberikan balasan baitun, rumah yang mampu milik. Tuan-tuan cuba tengok di bank kita ni lah. Kadang-kadang dia ada program dipanggil simpanan premium yang dia ambil daripada duit kita sedikit dan ditopak melalui duit bank tu sikit. Dan orang-orang yang masuk program tersebut mungkin satu hari nanti dicabut naik nama dia, maka pada waktu itu ada balasan untuk dia. Mungkin dia dapat rumah, kan ditayang gambar dalam iklan tu, rumah. Bila dicabut nanti kod kita dapat rezeki BMW. Mungkin kita boleh melancong ke luar negara. Semua-semua itu dipanggil apa? Simpanan premium. Kita sikit buat dan ditop up oleh bank sikit. Dan orang-orang yang menyertai program tersebut, bila dicabut aja nama dia, dapat aja nama, alhamdulillah, ada rezeki. Tapi berbeza dengan orang-orang yang hanya melihat. Dia tengok aja, oh macam saya, tengok ajalah. Oh ya, bank ni buat begitu, kita pun tak ikut. Dan ada sebahagian daripada kita yang ikut, ada sebahagian yang tak ikut. Yang tak ikut ni jadi tengok, bahan dia tengok aja. Oh, kaya kawan ni dapat BMW. Oh, kaya lah kawan ni, bertambahlah aset dia, dapat rumah. Oh, boleh berjalan lah dia. Sebab apa? Dia hanya tengok. Maka begitu juga apa yang Nabi sebut. Ada amalan-amalan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kalau kita boleh beramal, maka Allah akan beri sebagai balasan rumah di dalam syurga. Dan nak dapat rumah dalam syurga ini, mesti kita beramal. Jangan tengok aja. Hari ini ramai orang tengok aja. Tahu kata Islam, baik, tahu, tengok aja lah. Tak buat pun. Tahu tak kata menutup aurat ni satu benda yang baik? Tahu, tapi tengok aja lah, tak buat pun. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Dalam banyak-banyak manusia, ada dua orang manusia yang waktu hidupnya lagi Nabi dah sebut rumah dia dah ada dalam syurga. Oh, hebat. Yang pertama Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab, bukan duk zaman kita, duk zaman Nabi. Sayyidina Umar Al-Khattab, Nabi bagi tahu dalam syurga ada rumah hak dia punya.
ada rumah yang telah dibina oleh Allah untuk Sayyidina Umar, ditulis Villa Sayyidina Umar. Oh, hebat. Kenapa hebat sangat Sayyidina Umar ni? Orang yang istiqamah dengan Nabi, orang yang istiqamah dengan sunnah, orang-orang yang berpegang kuat dengan agama. Dapatlah Sayyidina Umar. Agak-agak kita yang nama Umar ke, Pak Umar ke, apa-apa Umar ke, hanya nak tengok aja ke? Mesti buat. Yang pertama. Yang keduanya, seorang wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga sewaktu hidupnya Nabi sebut, dia telah dibina untuknya oleh Allah sebuah rumah di dalam syurga. Siapa? Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Sayyidatina Khadijah ini? Orang yang dia kasih pada Nabi lebih daripada dia kasih kepada diri dia. Orang yang memperjuangkan perjuangan Nabi lebih daripada dia memperjuangkan harta dia. Orang yang memberi kepada agama lebih daripada orang-orang lain yang memberi kepada agama. Orang yang ikhlas dalam perjuangan agama dengan Nabi ini lebih daripada orang-orang yang lain. Maka Nabi kata, Allah sediakan sebuah rumah, telah sediakan sebuah rumah untuk Sayyidatina Khadijah di dalam syurga. Hebat tidak? Hebat. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, baik, mari tengok apa benda yang pertama. Dia banyak tuan-tuan, ada 14. Kalau 14 ni saya baca pagi ni, tuan-tuan boleh buat semua 14. Maknanya ada 14 rumah dalam syurga. Ada 14 rumah dalam syurga. Tuan-tuan duduk satu, 13 lagi boleh buat homestay. Boleh buat homestay, sewa lagi kepada ahli-ahli syurga yang tak ada rumah. Jadi kita yang tak ada rumah ni boleh sewa lah ke kawan kita tu. Habislah amalan kita dibayar kepada dia. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, baik, siapa golongan yang pertama? Nabi sebut, man bana masjidan yabtari bihi wajhullah banallahu lahu baitan fil jannah. Au kama qal, man bana masjidan biqadri mafhasa qatat banallahu lahu baitan fil jannah. Yang pertamanya, orang-orang yang membina masjid Allah kerana Allah, maka Allah berjanji kepadanya nak dibina sebuah rumah di dalam syurga. Bahkan dalam hadis yang lain, orang yang membina masjid dengan kadar masjid tadi sebesar sarang burung kutut. Sarang burung yang kecil, sarang burung kutut. Hanya sebesar sarang burung tu sahaja, maka dia ini, kata Nabi, Allah telah menyediakan sebuah rumah untuknya di dalam syurga. Rumah apa? Rumah yang mampu milik. Rumah yang mampu milik. Tentu kalau tengok dalam surat khabar sekarang, ada kampung-kampung di dalam yang di luar bandar ni, ada orang yang tak ada rumah. Semalam masuk surat khabar, ada 6 keluarga. Ada 6, bukan 6 keluarga, 6 anak beranak ni. Mereka terpaksa sewa rumah orang yang sewa tu bilik sahaja. Duduklah dalam bilik tu dengan anak-anak, dengan isteri, dengan suami. Duduk dalam bilik, rumah, sewa bilik aja. Tak mampu nak ada sebuah rumah. Ada tak rumah? Ada. Boleh tak terlepas daripada panas? Boleh. Terlepas daripada tak kena hujan, okey. Maka di akhirat nanti, kalau ada macam tu sikit pun untuk kita sebagai rezeki, maka ni'mat. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, saya pernah belajar di Jordan. Sebelah daripada Laut Mati tu, dia ada bukit ataupun gunung batu yang Allah Ta'ala balikkan bumi tersebut, aliyaha safilaha, yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Setelah Allah Ta'ala sebut pada Nabi Allah Lut, tinggalkan kampung ini qabla subahi, sebelum subuh. Maka Nabi Allah Lut ni, dia berjalan tinggalkan kampung dia. Allah kata, jangan kamu alihkan muka kamu ke belakang, jangan tengok belakang. Setiap daripada langkah dia itu, maka diterbalikkan bumi, diterbalikkan bumi.
Maka kesannya hari ini ada di Jordan. Tuan-tuan boleh tengok bukit batu dia tu, dia ada line-line batu warna yang berbeza. Ada hitam, ada warna warna-warna coklat. Begitulah warna-warna batu tu, dia berbeza tingkat-tingkat batu yang dikorek oleh malaikat tanah tersebut. Yang saya nak cerita pada tuan-tuan, di tepi-tepi bukit batu itu dia ada sarang burung yang besar. Dia ada sarang burung yang besar. Dan burung ni dia taklah sebesar burung kasawari, kecil sikit. Tapi sarang dia tu dia boleh buat di tepi bukit-bukit ataupun gunung batu. Gunung batu ni dia bukan macam bukit kita, gunung dia macam ni. Maknanya di tepi-tepi tu dia tidak ada lereng langsung yang dikatakan bukit batu di Jordan ni. Tapi dia buat yang dikatakan burung ni, Allah Ta'ala beri kepada dia, boleh buat dan tak jatuh pun dan tak runtuh pun rumah yang dia buat. Nak dibandingkan dengan kita, kita buat macam-macam lah, kita gunakan kita punya kehebatan Allah Ta'ala beri, tapi kita buat macam mana pun runtuh. 2 tahun yang lepas saya pergi sebuah masjid di Ampang, Masjid Taman Qasas. Masjid Taman Qasas ni sebelah daripada Masjid Qasas. Masjid Qasas ni di antara masjid yang dulunya merupakan masjid yang cukup makmur nak dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Waktu kami duk cari duit untuk sekolah awal-awal dulu, waktu tu saya tak pernah datang lagi sebelah Shah Alam ni. Cerita 15-16 tahun yang lalu, duk cari duit sekolah waktu tu, yang kami bawa jual ialah jagung. Bawa pakai lori 1 tan jual jagung pada hari Jumaat. Bila kita khutbah, habis khutbah bagi tahu jagung ada dalam lori, membeli sambil menderma untuk sekolah. Waktu itulah, waktu tu yuran pelajar sekolah pun RM70, 60-70. Tu tak kira separuh tak boleh bayar. Dalam masa setengah jam habis 1 lori jagung. Kira masjid tu hebatlah. Dan masjid tu nak cuba ditutup oleh kerajaan yang sebelum kerajaan sekarang ini di Selangor ni, maka mereka buat sebuah masjid di taman sebelah, namanya Masjid Taman Qasas. 2 tahun lepas waktu saya pergi berkuliah subuh di situ, dia baru masjid, kira masjid tu dalam lingkungan baru 5-6 tahun baru digunakan. Tengah duk kuliah subuh tu, dia punya shilling dia jatuh, pam, betul-betul depan saya. Shilling tuan-tuan, okey. Ni shilling jenis shilling gantung ni. Shilling gantung maksudnya, pam, jatuh depan kita. Cuba bayang. Tu pembinaan yang dibuat melalui akal manusia yang hebat. Tapi berbeza dengan apa yang dibuat oleh si burung ni. Nak cerita bahawa sarang burung kutub tu bukan besar, kecil, lebih kurang besar ni je. Besar meja ni je. Ni meja ni berapa kaki? 4 kali 2. 4 kali 2 kaki. Berapa duit sahaja. Tapi nilai yang Allah Ta'ala akan bayar kembali kepada orang-orang yang cuba membina masjid Allah kerana Allah, maka Allah Ta'ala balas apa dia? Sebuah rumah akan dibina untuk dia di dalam syurga. Tu nilai yang dikatakan nilai buat masjid. Sebulan yang lepas, tuan-tuan perasan tak ada seorang artis Maharaja Lawak yang mati? Tuan-tuan perasan tak? Oh, tuan-tuan tak tahu cerita tu? Maharaja Lawak yang mati, yang saya ni bukan pernah ambil kisah pun, tapi ambil kisah sikit tu sebab dia orang Perlis yang pertama. Yang keduanya, rupanya dia ni orang Perlis dan kampungnya sebelah daripada kampung saya. Tuan-tuan dulu ada jemaah yang pergi ke surau saya tu, surau saya tu kampung Teluk Jambu, kampung Padang Kota tu sebelah tu aja. Oh, saya kata orang kampung, baru tahu kata, oh, Maharaja Lawak ni arwah tu orang kampung. Kalau tuan-tuan tengok yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan, menjadi viral dalam internet tu dalam masa seminggu selepas kematian dia, apa dia yang orang cerita? Apa yang orang cerita tentang peribadi dia dalam masa
5 hari dia dah meninggal. Apa yang orang cerita? Dan tuan-tuan pun tahu apa yang orang cerita. Orang cerita dia ni suka bersedekah. Dia bagi kepada sekolah agama, sebuah sekolah agama, RM5,000 sebagai sumbangan. Itu dicerita. Kemudian diceritakan juga dia ni pergi masjid suka bagi duit. Macam orang lain juga, tapi dicerita berpanjangan sehingga seminggu. Saya bukan ambil kisah sangat, tuan-tuan, Maharaja Lawak ni kita pun tak nak tengok. Tapi dia menjadi kisah setelah berlakunya seminggu. Cerita dia dibawa, sebut aja nama Allah Yarham ni sedekah. Sebut aja nama Allah Yarham ni sumbangan yang diberi kepada sekolah, salah sebuah sekolah agama di Perlis itu, dengan bukan banyak, RM5,000 sahaja. Bila berlaku begitu, kita kena ambil kisah. Nabi Muhammad ni, satu hari dia duduk dengan sahabat di Masjid Nabawi. Tiba-tiba dibawa di hadapan mereka satu mayat. Bila sampai di depan Nabi itu, para sahabat memuji jenazah ni. Memuji baiknya orang ni, begitu begini, begitu begini. Nabi kata apa? Wajabats. Nabi sebut wajabats. Kemudian beberapa hari selepas tu, lalu juga satu jenazah di hadapan Nabi dan para sahabat. Para sahabat ni bila tengok jenazah tu, terus para sahabat ni kutuk jenazah tu. Jahat, tak guna, eloklah hang mati. Nabi kata wajabats. Habis dah semua, sahabat tanya, yang jenazah elok pun wajabat, yang jenazah buruk ni pun wajabat, apa dia? Kata Nabi, jenazah ni bila dia berada di hadapan kamu, maka Allah Ta'ala ilhamkan dalam hati kamu memuji ataupun memuja ataupun mengeji mereka. Apabila kamu memuji, memuja mereka, sayang pada mereka, sebut kebaikan mereka, wajabat selahul jannah. Aku doakan moga-moga wajib kepadanya syurga. Tetapi jenazah-jenazah yang kamu kejinya, hasil daripada ilham juga yang Allah beri ke kamu, sebut kejahatan-kejahatannya, wajabat. Moga-moga Allah Ta'ala mengazabkan dia kerana sifat ataupun dosa-dosa yang dilakukan kepada Allah dan kepada manusia. Itu yang aku sebut wajabat. Wajabat yang pertama masuk syurga, wajabat yang kedua wajib diazab oleh Allah Ta'ala. Bila disebut begini kepada kita, diceritakan kepada kita sebagai contoh yang saya sebut tadi ini, maka satu benda yang apa nak disebut, tak apalah, dia ni seorang artis, kerja dia melawak, kerja dia buat bagi orang ketawa, entah apa-apa. Tuan-tuan, ada beberapa hadis Nabi yang Nabi cerita ke kita, sesiapa yang buat orang ketawa kerana dunia, Allah gelakkan hati dia. Sesiapa yang meniru dalam lawaknya itu bukan peribadi dia, dia tiru peribadi orang lain, dia tiru pakaian orang lain, dia cuba ketengahkan supaya orang ketawa, Nabi kata habis pahala-pahalanya. Tak apalah yang tu dia dengan Allah Ta'ala, moga-moga Allah ampunkan dosa dia. Tapi nak diceritakan pada kita hebatnya sedekah. Yang dia bagi duit RM5,000 sumbangan tu, sekolah agama tu, tuan-tuan tahu sekolah mana? Sekolah kami lah, tempat tuan-tuan pergi itu ni. Tuan-tuan balik pergi tengok balik dalam FB tu. Memang sungguh tahun 2013 tu, saya tengah mengajar tingkatan 6 dalam kelas. Tiba-tiba ada seorang pelajar datang beritahu ustaz, ada orang tetamu nak jumpa ustaz. Saya kata siapa dia? Dia kata artis Maharaja Lawak. Dia kata pergi panggil penolong kanan lah jumpa. Lepas tu dah berlaku macam ni. Bila dikeluarkan balik dalam FB sekolah tu, baru saya tahu, oh inilah hamba Allah lah. Inilah hamba Allahnya Pak Yus Raja Lawak ni. Baru tahu. Tu aja, bukan banyak mana pun, sikit aja. Itu yang pertama. Yang keduanya, rentetan
Allah Ta'ala ni, dia bawa cerita ni di hadapan kita dengan Pak Yus. Dia bagi sumbangan begitu ke sekolah agama, dia bagi ke masjid sikit-sikit, dia bagi secara terus pi sekolah, dia bagi terus. Dan resit tu pun ada dalam simpanan sekolah. Rentetan cerita ni tuan-tuan, sebelum tu, yang ni ni kalau tuan-tuan rasa-rasa tak nak dengar, tutup telinga. Telinga saya sebelah kiri ni tuan-tuan, dia kurang sikit. Bukan kerana cacat, tidak. Saya pergi mandi, saya pergi mandi congkak 2 hari semalam, 3 jam duduk dalam mayat. Tek telinga ni jadi kembang, jadi telinga pun kurang dengar sebelah kiri. Rentetan ni sebulan yang lalu, sebulan sebelumnya, apa cerita yang berlaku dalam negara kita? Berlaku ada satu badan, ada satu badan pemegang amanah kepada harta anak yatim dan fakir miskin. Apa yang mereka buat, tuan-tuan pun tahu, mereka menggunakan setengah jutanya belanja mereka di mana? Di Perancis. Bila ditanyakan belanja tersebut buat apa benda yang dibuat di Perancis tu, maka jawapan-jawapan yang diberikan itu bukan jawapan yang konsisten, bukan jawapan yang tepat, tetapi hanya sekadar jawapan yang untuk lepaskan diri. Di antara yang dijawabnya ialah dibuatnya kursus kahwin kepada pelajar Malaysia yang ada di Perancis, kerana kursus kahwin di sana lebih murah daripada biasa. Ni di antara jawapan-jawapan yang diberi. Bila berlaku begitu, ada orang-orang yang zakat mereka dipotong secara automatik daripada akaun mereka, menarik diri. Bila mereka menarik diri, keluar satu kenyataan. Boleh ceritakan ni tuan-tuan? Senyap kan? Boleh kan? Tak nak dengar, tutup telinga. Keluar satu kenyataan. Zakat wajib dikeluarkan kepada pemerintah yang memerintah. Tak keluar dan tak beri kepada pemerintah yang memerintah, maka hukumnya haram. Tu dia, tu disebut. Bila keluar aja kenyataan pagi itu, maka tak sampai tengah hari pun keluar satu jawapan sebagai jawapan balas daripada Dr. Mazhar Mufti Negeri Perlis. Dia keluarkan pendapat mazhab, pandangan mazhab Syafi'i, pandangan mazhab Hambali dan pandangan mazhab Maliki. Apa kata mereka? Ya, wajib mengeluarkan zakat kepada pemerintah, pemerintah, dan harus tidak diberikan kepada pemerintah kalau didapati pemerintah telah menggunakan zakat tersebut bukan kepada saluran yang wajib ke atas mereka. Bila dia keluar pendapat tu, petang tu ditahkikkan. Bila keluarkan satu pendapat, ditahkikkan, maknanya dikuatkan pandangan tersebut oleh Dr. Abdul Basit Abdul Rahman. Tuan-tuan kenal Dr. Basit Abdul Rahman, TV9, Pondok Sungai Derian yang duduk di Kelantan. Dia keluarkan, dia tahkikkan perkataan ataupun pendapat Dr. Mazhar tadi dengan dia bawa pendapat Dr. Yusof Qardawi. Apa Dr. Yusof Qardawi kata? Ya, wajib zakat diberikan kepada pemerintah. Tetapi kalau pemerintah menyelewengkan zakat-zakat yang diberikan itu, maka pada waktu itu harus diberikan zakat tersebut terus kepada pemilik ataupun penerima-penerima zakat yang sewajibnya terima. Itu dia. Habis sampai petang, esok tak ada lah. Esok cerita tu tak ada. Saya duduk tengok kot-kot lah, ada Yapin nak jawab ke. Apa doktor apa yang Kelantan tu pun nak jawab ke. Yang tahunya semalam, mereka terpaksa buat satu ahli jawatan kuasa untuk cek balik mana pergi duit-duit tersebut. Sebab pemegang-pemegang amanah di dalam badan tersebut, pemegang amanah dalam badan tersebut, bukan gaji, allowance-nya saja satu bulan RM25,000. Cuba bayar. Elau, bukan gaji, satu bulan RM25,000. Walaupun mereka mengatakan bahawa kami berniaga. Ya, mana kata putih, hitam dan putih perniagaan yang melalui badan tersebut. Tuan-tuan cuba bayar. Sebulan lepas tu, Pak Yus ni mati. Ni rentetan cerita. Pak Yus ni mati dan dihebohkan dalam surat khabar. Pak Yus ni RM5,000 dia jual kereta,
RM5,000 ringgit daripada jual kereta itu dia sumbang terus kepada sekolah agama. Dia tidak melalui kerajaan negeri Perlis pun dalam soal sumbangan dan zakat ni. Terus bagi kepada sekolah agama. Dan tengok apa hasilnya. Mana-mana orang cerita, bagus Pak Yuh bagi RM5,000. Bagus Pak Yuh bagi RM5,000. Bukan banyak pun RM5,000. Bukan 5 bilion, bukan 2.6 bilion, RM5,000 je. Kalau nak kira berdosa dan salahnya, derma tak dimasukkan ke dalam sumber kerajaan, kenapa tidak ada orang-orang yang pergi pegang Perdana Menteri, pegang, kenapa derma tu masuk dalam saluran dia? Ha, habis dekat tu, wallahualam. Ha, mula saat lagi ni jadi selamah lah. Saya tengok tuan-tuan mengantuk, saya cuit lah sikit. Baik, itu yang pertama. Hebat tidak yang dikatakan membuat sebuah masjid ataupun dalam kira dalam kiraan kita ini menyumbang kepada agama? Hebat. Amalan-amalan yang sebegini ni kecil saja, tapi nilai yang besar di sisi Allah. Janji itu, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bina sebuah rumah dalam syurga. Kita ni, kita senang tuan-tuan, ada orang yang susah. Kalau kita pergi, macam mana pak cik, saya nak carilah rumah sekurang-kurangnya, ada tempat berteduh pun cukuplah. Ada tempat berteduh pun cukuplah, maknanya ada rumah, ada dinding rumah tersebut, ada bumbung, ada sikit kelengkapan, cukuplah. Cukuplah, puas dah, boleh hiduplah. Daripada duduk bawah pokok entah apa-apa, tak ada rumah langsung. Maka begitu juga di akhirat, sekurang-kurangnya ada tempat untuk kita berteduh sedikit. Walaupun tak dapat yang besar, dapat berteduh sedikit pun sudah cukup untuk mendapat nikmat syurga. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, Nabi sebut, man akhrajal aza minal masjidi banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang mengeluarkan kekotoran daripada masjid Allah, tempat sujud, surau, termasuklah masjid Allah, maka Allah Ta'ala akan bina kepadanya sebuah mahligai di dalam, sebuah rumah di dalam syurga. Mengeluarkan kekotoran daripada masjid ataupun daripada surau. Nampak aja bersih surau, nampak bersih masjid, tentu nampak siapa? Tentu bayang siapa? Tok Siak. Datang surau kotor, Tok Siak kena marah. Kita pun lalu daripada depan masuk ke dalam, ada sampah kita biar, tak apa Tok Siak nanti sapu. Cuba bayang berapa banyak pahala Tok Siak yang sapu masjid Allah. Berapa kali dia dah buat. Maknanya Allah Ta'ala berikan kepadanya Nuh sebuah rumah yang akan dimiliki olehnya di dalam syurga. Kenapa peluang-peluang ini kita tak ambil kesempatan? Kenapa peluang membersihkan rumah Allah ini kita hanya berikan kepada Tok Siak sahaja? Tak apalah, Tok Siak ni dia bertanggungjawab untuk kunci surau, jaga keselamatan surau dan barang-barang surau. Tapi soal membersihkan surau, cuba jadikan diri kita ini boleh duduk di tempat tu. Tak boleh bersih semua, bersih sedikit walaupun hanya sekadar kita letak jari, kita tarik macam tu aja, akan lekatlah debu, pergi buang di luar. Tetap diberikan janji, apa dia? Sebuah rumah di dalam syurga. Maknanya jangan buat kekotoran di dalam masjid. Bersihkan sungguh-sungguh kaki kita, bersihkan pakaian sungguh-sungguh, jangan dibiarkan bersepah dan kotor di dalam rumah-rumah Allah. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, saya waktu belajar sekolah agama dulu ni, kami diajar makan dalam dulang. Satu dulang 5 orang. Mula makan dalam pinggan. Makan dalam pinggan ni lama-lama pinggan pun hilang. Kan, bawa balik rumah, tinggal dalam hutan, tinggal dalam apa orang panggil, dalam kelas. Lah kali ustaz kata kita pakai dulang lah, sunah makan ramai-ramai. Bila pakai dulang, mana-mana kumpulan yang dulang dia hilang, kena beli sendiri. Saya ingat saya duduk di sekolah tu 3-4 tahun, satu dulang je pakai. Tapi waktu nak keluar daripada sekolah tu, dulang tu sebiji macam kopok
keropok ikan yang kita goreng habis kemek. Kira hari nak balik tu kawan saya pun dia kepok jadi lima, dia kata meh kita ambil seorang sikit balik pi gantung di rumah. Tapi nak cerita, bila dah makan dalam dulang ni, satu benda yang susah nak buat, siapa nak basuh? Tuan-tuan makan dalam dulang, tuan-tuan bagi siapa basuh? Tok siap basuh. Kan? Ataupun kawan tu ya, hang lah basuh, aku tak larat lah. Kita beri, siapa nak basuh? Tapi saya ingat waktu tu, Tok Guru saya sebut, dia kata, siapa yang membasuh dulang makanannya sendiri, maka seolah-olah dia membasuh Masjid Nabawi. Oh, berebut tu lah. Basuh Masjid Nabawi. Ni surau tuan-tuan ni, daripada dulu sampai sekarang ni, agak-agak siapa pernah basuh surau ni? Tuan-tuan kalau dibagi kerja, siapa nak pahala basuh Masjid Nabawi, meh basuh surau seksyen 8. Mampu tak basuh lah. Tak basuh tuan-tuan, nak mok daripada sini ke sini pun ai susah. Ni nak basuh sebuah rumah Allah. Lepas Datuk Guru sebut makan dalam dulang, basuh dulang umpama macam basuh Masjid Nabawi. Berebut nak basuh. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, cuba ambil kesempatan-kesempatan ini. Ni kita tuan-tuan, ni sihat ni tuan-tuan, sihat. Sihat maknanya kita boleh melangkah datang ke masjid, datang ke surau. Cuba kita cari satu amalan yang cukup mudah. Ini amalan yang mudah, membersihkan kekotoran di dalam surau. Tempat yang paling simple, kecil, tak luas, bilik air. Berapa orang yang boleh datang ke bilik air bersihkan dia? Tempat yang paling sempit, tempat wuduk. Nak luas, inilah kawasan ruang masjid ni luas lah. Ruang surau ni nak vacuum lagi, kita nak tunduk dengan sakit pinggang lagi, letih lagi. Tak apa, buatlah sikit-sikit. Ni, kita sedang sihat, tuan-tuan. Ambillah peranan ini. Walau sikit, walau sekejap. Saya yang bercakap dengan tuan-tuan pun, bila Nabi sebut begini, kita kena ambil action. Walaupun saya ustaz, oh ustaz boleh cakap dah, kena ambil action. Hari-hari yang saya tak datang KL, terutama minggu yang kedua, lepas kuliah subuh hari Sabtu di Balai Islam, sekolah tu, lepas dah kami sarapan pukul 8:30, saya ajak anak-anak isteri saya ni, jom kita pergi ke Balai Islam sekolah, kita bersihkan. Tambah-tambah bila pelajar tak ada, tinggal kita je orang kampung, kita bersihkan. Saya bersih bilik ayah, anak-anak saya ni dia vacuum tepi-tepi tu je. Bukan bersih sangat pun budak-budak vacuum, tapi buanglah sampah tu, boleh buanglah. Nak dapat apa? Nak dapat kelebihan sebuah mahligai dalam syurga. Kita nak dapat syahid, nak pi perang dengan falak Israel, nak pi perang dengan apa Nusyria Al-Assad tu, kita tak mampu. Tapi ada amalan-amalan yang simple yang mampu untuk kita buat dan mampu Allah Ta'ala beri sebagai balasan, rumah mampu milik. Di mana? Dalam syurga. Ya, itu yang kedua. Yang kedua. Yang ketiga. Tuan-tuan ingat kan ni? Yang pertama, ingat. Yang pertama apa dia? Buat masjid. Yang kedua, membuang kekotoran dalam masjid. Tuan-tuan datang awal-awal kan, tengok. Simple aja, apa dia? Rok Al-Quran, simple aja. Susun, elok-elok, buang sampah, dapat pahala yang sama. Tuan-tuan tengok TV, oh TV ni. Tuan-tuan ambil lah pahala. Walaupun kerja, tu bukan kerja kita. Tuan-tuan datang, tengok tempat lapik kaki. Ambil tempat lapik kaki, ketuk di luar. Bukan kerja kita. Bukan kerja kita, tapi cuba kita buat untuk dapat sesuatu ganjaran yang namanya rumah yang mampu milik di akhirat, sebab menjaga masjid Allah. Rumah Allah ni kita jaga. Ni, meja kuliah ni tuan-tuan bubur bagi elok-elok. Kan? Tahun depan ni, tuan-tuan tengok,
kita tukarlah bubur kain bagi elok sikit, baldu ke sedap sikit, letak tangan macam tu kan. Tuan-tuan pun tukar buah baldu. Eh, di rumah pun kita buah baldu tak kayanya. Ini bukan kata ke tuan-tuan. Contoh-contoh je tuan-tuan kata. Ustaz kondem kami kan. Dah ada contoh. Contoh benda yang boleh bagi nampak. Benda yang boleh nampak lah. Nak buah lah. Baldu buah merah lah pula. Kan? Kan nak buah oren ke apa? Kan? Buah hijau ke? Benda simple lah. Ataupun gelas tengok. Air gelas ni yang tahun 2015. Aku tukar lah yang 2016. Bagi canggih sikit gelas dia. Maknanya benda-benda tu nampak kecil, tetapi nilai di sisi Allah besar. Sebab kita menghormati rumah Allah. Nuh muslimat di belakang. Masuk aja kawasan muslimat. Apa yang bersepah? Sejadah dengan telkuh. Kita masuk marah. Apa datang jemaah bersepah-sepah? Jangan marah. Ambil lipat, letak di tepi. Membersihkan rumah Allah, janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berikan rumah di dalam syurga. Tak payah komplain. Kalau kita komplain, maknanya habislah amalan dan apa-apa yang kita buat. Janji Allah tak akan kita rapat. Nampak sepah, bersepah sejadah muslimat. Gulung, letaklah elok. Tak payah bisik. Nampak tak cicak 3 biji saja marah terus kepada tok siak. Apa punya kerja tok siak ni, tak cicak 3 biji saja tak buang. Buang ajalah, habis cerita. Dapat tak pahala? Dapat. Jangan komplain, itu aja. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, yang kedua, yang ketiga yang Nabi sebut. Nabi kata, man sadda furjatan banallahu lahu baitan fil jannah. Simple aja amalan. Apa dia? Barang siapa yang memenuhi saf-saf salat yang kosong, maka Allah Ta'ala janji sebuah rumah di dalam syurga. Ha. Tradisi orang Melayu kita dan orang Islam kita, bila saf kosong, apa yang dia buat? Oh, sila. Sila. Bagi peluang pada orang lain untuk dapat rumah yang mampu milik di akhirat, dia tak nak. Sepatutnya kita terus melangkah pergi duduk dalam saf yang kosong. Sila. Okay, kali kita duduk kat pintu lekang. Para sahabat ni, kalau tuan-tuan baca sejarah mereka, mereka datang sembahyang subuh itu tak kurang daripada 2-3 jam sebelum subuh kerana mengejar saf yang pertama. Satu hari Nabi sebut ke mereka, Nabi kata, umat-umat aku di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, ada tanda-tanda yang tertentu. Alamatun khassah. Ada tanda-tanda yang tertentu. Orang tengok aja tanda ni, orang tahu ni umat Muhammad. Salah satunya ialah diberikan mukanya bercahaya, qadhiya isyamsi, seperti cahaya matahari. Muka ni bercahaya macam cahaya matahari. Siapa mereka? Orang-orang yang beristiqamah sembahyangnya di saf yang pertama. Masya Allah. Ha. Tuh, golongan pertama. Golongan yang kedua diketahui dan dilihat. Orang tahu. Ini adalah umat Muhammad. Apa dia? Cahaya wajah mereka, qadhiya al-qamar, seperti cahaya bulan purnama. Siapa mereka? Orang yang bersembahyang istiqamah dia dengan saf yang kedua. Kita tak boleh istiqamah tuan-tuan, sebab kadang-kadang ada orang yang saf pertama tu dia duduk saf belakang, jadi kita masuk ke saf pertama. Dan golongan yang ketiga, muka mereka dikenali kerana bercahaya kalkawakib, seperti ni gemerlapan bintang-bintang di malam hari. Kenapa mereka berada di saf yang ketiga dan seterusnya? Maknanya istiqamah dengan saf salat. Kecil aja tapi nilai besar di sisi Allah. Ha, maknanya lepas ni jangan bagi peluang ke orang. Kalau perlu bagi sebiji, aku nak masuk. Tuan-tuan cuba tengok di Mekah. Tuan-tuan nak pergi sembahyang di Mekah tu, yang kita duk kata tu Arab ni ganah kasar. Tak, kerana dia nak kejar saf yang pertama. Kadang-kadang dia loncat, kita tengah sembahyang, zung zung zung, lepas sah yang pertama. Tangkap, itu dia, lepas depan lah. Ha, Allahu Akbar, kita pun rokok, angkat kepala. Rupanya si kawan yang depan tu batal sembahyang, dia lari keluar, kosong. Rokok, sujud balik,
angkat balik. Lah, ada orang lah. Dia loncat sampai ke depan. Sebab apa? Dia nak kejar pahala tu. Ustaz, dia loncat tu tak kira berdosa. Berdosa, tapi pahala dia duduk di saf yang kosong tu dapat. Sebab tu jangan bagi peluang pada orang. Kita sembahyang, tiba-tiba ada saf kosong di depan. Allahu Akbar, tengah sembahyang. Jangan tunggu orang depan tu duduk ubah kedudukan dia daripada kiri ke kanan-kanan. Kita daripada belakang tu pergi. Macam mana nak buat? Pegang tangan, tahan supaya dia tak melangkah kok belaga orang kita. Kita dah alignment pun tak kuat, belaga dua-dua. Dua-dua terbah di dalam saf. Kan? Pulak sakit orang. Simple tidak? Simple. Man sadda furjatan. Baik. Itu yang keberapa dah, tuan? Yang ketiga. Yang keempat. Nabi sebut yang keempat. Nabi kata, man yusalli kulla yaumin lillahi ta'ala sintai ashrata rak'atan ghaira faridatin rak'atan tatawwa'an ghaira faridatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang dapat mengekalkan sembahyang sunat sehari semalamnya 12 rakaat, maka Allah Ta'ala akan bina kepadanya sebuah rumah di dalam syurga. Mengekalkan solat sunat sehari semalam 12 rakaat. Cukup simple. Yang solat sunat ni, solat sunat yang memang kita buat sentiasa. Tapi kadang-kadang tu, oleh kerana kita tak tahu bahawa ada janji Allah dan janji yang diceritakan oleh Nabi ini, maka kita tak istiqamah. Apa dia 12 rakaat ini disebut? Arba'an qabla zuhri wa rak'atain ba'dahu. 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat selepas zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Zuhur nak kena sembahyang ke tak payah sembahyang, tuan-tuan? Kena sembahyanglah, zuhur tu wajib. Sunat sebelum zuhur 4 rakaat dan sunat selepas zuhur 2 rakaat. Kemudian disebut lagi wa raka'atain ba'dal maghrib, 2 rakaat selepas maghrib. Kita sembahyang sunat sebelum maghrib, tapi bila habis bagi salam maghrib kita pun balik. Kita tak sembahyang sunat 2 rakaat selepas maghrib, maka peluang untuk dapat rumah di dalam syurga tak ada. Ustaz, saya buat juga sebelum maghrib, dapat sunat je lah. Dapat sunat je. Ataupun kadang-kadang lepas maghrib kita nak buat 2-4 rakaat, boleh. Cuma yang dapat kelebihannya ialah 2 rakaat saja. Tambah lagi 2 rakaat, jadi sunat. Memperbanyakkan sunat disebut tukmilul faraid. Dia dapat menyempurnakan pahala-pahala daripada amalan fardu kita yang tak sempurna. Kita sembahyang fardu, sempurna ke tuan-tuan pahalanya? Tak sempurna. Kadang-kadang kita angkat takbir Allahu Akbar, kepala otak kita ni duk pusing. Hari ni hari Sabtu, mana kenduri aku nak pergi dulu? Ampang ke cerah? Kah Subang Jaya dulu kah? Kah nak pergi Kelang dulu? Kah nak pergi ke Bangi dulu kah? Pusing. Kadang-kadang kita sembahyang di rumah seorang-seorang zuhur tu, Allahu Akbar, turun je rakaat pertama tu terus tahiyat akhir. Mana kita perasan? Kita tak perasan. Tapi rupa-rupanya cucu tanya, tak wah sembahyang apa tadi? Sembahyang zuhur lah cik. Kenapa tak wah sembahyang zuhur 1 rakaat? Heh, tak wah sembahyang 4. Adik tahulah, adik duduk kat sini tengok tak wah sembahyang 1 rakaat aja. Ha, kita sedar tak kesalahan kita di dalam fardu? Kita tak sedar. Bila kita tak sedar, ya, diampunkan oleh Allah. Tapi pahalanya tetap berkurang. Macam mana nak sempurnakan balik pahala? Perbanyakkan amalan sunat. Tuh. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib. Wa raka'atain ba'dal isya, 2 rakaat selepas isya. Wa raka'atain qablal ghadah, 2 rakaat sebelum subuh. Jadi berapa? 4 campur dengan 2 zuhur, 4 campur dengan 2 selepasnya 6.
Campur selepasnya maghrib 2 rakaat dah 8. Campur selepasnya 2 rakaat Isyak dah 10. Campur lagi sebelum subuh 2 rakaat menjadi 12. Itu aja. Simple aja. Nak dapat rumah mampu milik ni dengan amalan yang mampu untuk dibuat, simple aja. Ada beberapa buah masjid. Bila kita berkuliah maghrib sampai Aisyah, kuliah kena berhenti sebab nak azan. Lepas azan tu, ada beberapa orang jamaah, dia bangun sembahyang sunat. Ada beberapa tempat di KL ni lah. Termasuk salah satu tempat tu, saya pergi kuliah, dia bangun sembahyang sebelah dia. Kali pertama, tak apa. Masuk kali yang kedua, dia sembahyang juga. Dia sembahyang, saya tanya. Saya tanya depan-depan. Saya kata, kenapa sembahyang sunat sebelum Aisyah? Yang dapat pahala besar, sembahyang sunat lepas Aisyah, dapat rumah di dalam syurga. Dia kata sunat. Yalah sunat. Tapi di antara dua amalan tadi ni, amalan yang ni, Nabi tak anjur sebelum Aisyah. Yang Nabi anjur selepas Aisyah. Lepas tu saya tanya lagi pula. Saya kata, di antara pakcik semayang sunat ni, betul lah dapat pahala sunat. Dua rakaat dekat dua pahala je. Nak dibandingkan dengan majlis ilmu ini, duduk je dalam majlis ilmu, dengar je ilmu, faham ke tak faham, afdala min ayyusalliya alfa raka'atin tatawu'an. Macam orang semayang 1,000 rakaat, mana lebih baik? Jadi pakcik tak semayang lah, dia kata, duduk je. Sebab dikira amalan tu Nuh selepas Aisyah adalah amalan yang lebih baik. Di antara kita sembahyang sunat 2 rakaat, mendengar ilmu ni diberikan pahala macam sembahyang sunat 1,000 rakaat. Bulan depan saya datang, dia tak sembahyang dah. Sama ada dia tak sembahyang ataupun dia tak datang kuliah. Wallahu a'lam. Mana satu, wallahu a'lam. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, simple. Dan amalan sunat 12 rakaat ini yang terbaiknya ialah sembahyang 2 rakaat subuh. Lepas azan subuh bangun sembahyang 2 rakaat. Kerana khairum minad dunya wa ma fiha, diberikan pahala lebih banyak daripada apa-apa yang ada di atas dunia. Tonton keluar daripada surau sekali lagi ni, orang bagi seguni barang. Orang yang bagi tu beritahu, "Encik, ni ada 2.6 bilion." Dalam guni ni, tuan-tuan rasa apa? Akak-akak rasa apa? Pengsan dulu. Buka Allah pengsan. Bangun daripada pengsan, balik duk kira duit tu. Kira tu tuan-tuan, tak nampak 2 minggu di surau Ar-Rahmah. Isteri cerita duduk kira, "Ustaz, suami saya tu kira sampai tak pi Jumaat 2 kali." Duk kira duit tu lah banyak, 2.6 bilion ni bukan sikit. Dia jadi cerita macam P. Ramli lah. Satu untuk engkau, satu untuk aku. Dah banyak sangat kepala otak engkau, kepala otak aku. Nah. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Tu. Saya nak berhenti dekat tu je. Kalau nak cerita lagi ke depan-kedepan nanti, kok tuan-tuan tak ingat. Baik-baik kita buat sikit-sikit dan sikit. Daripada cerita terus saja banyak, satu pun tak terbuat. Maklumlah tuan-tuan, belajar di surau ni macam inilah. Dia bukan macam belajar di sekolah, kan? Belajar di surau ni tok guru, ustaz, apa, cikgu-cikgu baik. Tak marah, kan? Tak bawa pen pun tak marah, kan? Nak duduk menyandak pun tak marah, kan? Nak lelakkan mata pun tak apa. Yang paling bagus lagi ialah tak ada Pak Isa. Saya tak tahu kot tok guru tuan-tuan kau ada dalam ni duk buat kuliah ni, dia pernah buat Pak Isa. Rasa-rasa kalau buat Pak Isa lah macam ni, berapa orang nak lulus? Tak lulus semua. Bila tak lulus semua, pengerusi bagi tahu siapa yang di bawah daripada 40 tak boleh datang kuliah. Seronok ah tuan-tuan, tak payah datang kuliah. Jadi berubah, bukan berubah tak. Maknanya inilah hebatnya. Datang aja kuliah, tak apa. Sekurang-kurangnya ada ilmu-ilmu yang kita boleh dapat.
dan kita amalkan. Tak semua, walaupun sedikit, ambil jadikan sebagai panduan. Wallahualam. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa bila-bila. Minta maaf kalau apa-apa yang saya sebut pada pagi ini tak sedap tuan-tuan dengar, dan ada benda-benda yang tak sepatut saya sebut, saya tersebut. Minta maaf banyak-banyak. Yang baik jadikan sebagai panduan, yang kurang tu jadikan sebagai sepadan. Wallahualam. Permintaan yang pertamanya, kita buat tahlil pendek untuk arwah Allahyarham Hajah Fatimah Omar, isteri pada Tuan Haji Bahrum kita tu. Moga-moga Allah ampunkan dosa dia. Moga-moga Allah Ta'ala tingkatkan darjatnya di sini.